Mas, baru ceritain ini keretanya apa namanya? Ya, jadi nanti kita naik kereta ekonomi lokal ya. Dulu namanya KRD Kertosono. Ya, saya sudah berada di stasiun Surabaya Gubeng Lama, tempat yang beli tiket kereta lokal gitu sih. Saya juga nggak begitu paham. Tapi kayaknya kita mau moving ke Gubeng Baru, nanti ketemu teman-teman di sana. Kita mau naik kereta ekonomi lokal ke stasiun Tarik di tempat percabangan. Saya sebenarnya nggak terlalu hafal, cuman ya ngikutin teman-teman aja lah, ngikutin teman-teman nanti yang ngajak saya jalan-jalan naik kereta ekonomi lokal di Daup 8 Surabaya. Kita cari Mas Jan yuk. Kita tanya-tanya soal kereta lokal yang akan kita naiki hari ini. Kita lagi menuju ke Gubeng Baru. Mas! Baru? Ceritain ini keretanya apa namanya? Ya, jadi nanti kita naik kereta ekonomi lokal ya. Dulu namanya KRD Kertosono. Oh, KRD Kertosono. Cuman sekarang biar lebih umum, karena kan kalau KRD mindsetnya pakai KRD ya, yo, pakai kereta bukan rakyat. Jadi nanti kita pakai sekarang nama yang baru, Ekonomi Lokal Kertosono. Ekonomi Lokal Kertosono. Harganya? Harganya cuma Rp10.000. Kita tapi turunnya di Stasiun Tarik. Stasiun Tarik. Mm-hmm. Perjalanan berapa lama? Kurang lebih 1 jam. Satu jam? Satu jam. Seriusan? Serius. Tadi sekarang Turangga berhenti. Hah? Tadi Turangga cepet? Turangga cepet. Cepet berhenti. Apa cepet langsung? Ini juga cepet. Cepet berhenti. Ayo siap. Satu jam perjalanan satu naik jam kereta Tarik. Ekonomi lokal ke stasiun Tarik. Ekonomi 5, kereta lokal apa namanya tadi? KRD Kertosono. Oh, yang dulu namanya KRD Kertosono. Belum jadi ngomong, udah berhenti. Sekarang posisi stasiun Wonokromo nih. Keretanya penuh banget. Ya, beginilah kalau naik ekonomi, susah ngevlognya, susah ngomongnya. Jadi ya, harap maklum ya, jadi jarang naik ekonomi. Memang benar-benar penuh. (Tuh)
Untung ada temennya, jadi nggak terlalu yang gimana gitu ya. Ini nanti berhenti di setiap stasiun sampai kita turun di stasiun Tarik. Kacau. Selamat pagi. Mohon perhatian bagi para penumpang. Kami himbau dilarang merokok di dalam kereta maupun di bordes. Apabila Anda merokok ketahuan petugas, petugas akan menurunkan Anda di mana stasiun terdekat. Anda akan diturunkan. Keretanya barusan berangkat dari stasiun Sepanjang dan karena memang keretanya berhenti di setiap stasiun, otomatis penumpangnya semakin banyak. Cuman kebetulan dari rombongan kita ini berdelapan, yang dapat kursi cuman saya sendiri. Yang tujuh teman yang lainnya terpaksa harus berdiri atau nyari kursi kosong sih. Tapi semakin jauh perjalanan, ternyata penumpang makin banyak dan mulai tergusur oleh si pemilik kursi yang sebenarnya. Kacau lah ini naik kereta ekonomi lokal begini, penuh banget. Kirain bakalan sepi, ternyata penuhnya. Wah, untungnya kita perjalanannya gak yang jauh-jauh amat sih. Kita 1 jam lah ya, kata Mas Jan tadi, sekitar 1 jam perjalanan sampai ke stasiun Tarik. Enak sih, di dalam adem banget, terus suspensinya enak juga. Kursi standar ekonomi, cuman ya karena penuh sih, jadi kayaknya pengen segera turun ke tempat udara bebas meskipun panas. Ya, masih diusahakan menikmati perjalanan yang singkat ini menuju ke stasiun Tarik. Dan ketawa terus nih, penuh banget.
Kurang opo ya. Mas Adi tak turun ya? Ya, siap. Siap, Pak. Oke, jadi perjalanan kereta api apa ya? Kereta api ekonomi lokal Kertosono sudah sampai di stasiun Tarik. Sebenarnya keretanya masih lanjut, cuman nggak betah lah, nggak betah, kita turun sini aja, turun stasiun Tarik nanti. Nggak tahu mau ngapain sih, kita paling mau sebentar lah hunting sedikit, terus kita cari makan juga. Teman-teman di sana lagi prepare nggak tahu ngapain, yang pasti perjalanannya. Perjalanannya ya gitu deh lah, naik kereta ekonomi lokal ya. Gak apa-apa, tapi ini pengalaman pertama saya naik kereta ekonomi lokal di Daop 8 Surabaya. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ditunggu di perjalanan yang berikutnya.